cerita indah yang pernah singgah, terkikis amarah dan ambisi dunia. Berpalinglah hai temanku, seiring putaran waktu kita tak berkilau lagi cerita dulu. Awalnya, arahnya kita tentukan lagi, akhir dari cerita. Ucah itu dulu nemu kata roket rockers dari kamus. Ada kata rockers sama roket di bagian R tuh kan, di situ tuh kan. Kalau misalnya rockers diartikan sekumpulan anak muda yang bermain musik rock, dan kalau roket tuh senjata yang meluncur dengan pesat ke atas. Doni, saya, Aska, Ucai, Lope. Ya udah, akhirnya roket rockers dipilih 17 Agustus 99. Agustus 99, Rocket Rockers mulai jalan, cari panggung-panggung, ikutan seleksian di beberapa pensi di Bandung juga. Kalau ada event 17-an pasti kita masukin. Rocket Rockers itu lahir di zaman ketika internet nggak kayak sekarang. Pergaulan tuh masih di lapangan, jarang, nggak ada online dan nggak ada sosmed ya. Jadi kita nggak ada pencitraan apapun. Jadi kalau mau mencitrakan diri tuh ya memang harus keluar rumah, lu bikin karya, lu in charge di situ di komunitas, lu baru diakui sama masyarakat. Itu tipikal orang Bandung zaman dulu kayak gitu. Dan semua kota mungkin seperti itu. Kemudian kita Rocket Rockers berdiri, 2002 udah punya album sendiri. Dalam kurun waktu 3 tahun, akhirnya rilis lah album pertamanya Rocket Rockers, Soundtrack for Your Life. Gak nyangka, responnya alhamdulillah bagus. Banyak yang kaget gitu, keluar juga nih musik kayak gini dengan album yang fresh, dengan nada-nada yang catchy, dan
tidak terlalu skillful tapi punya karakter gitu. Jadi orang-orang mengenal Rocket Rockers itu dengan karakter duo vokal gitu, kayak Uchaya Masuka gitu, terus jokes-jokes di atas panggungnya mungkin ya. Ya, gitu lah. Beberapa rezeki lah, ketiban rezekinya tuh bener gitu Rocket Rockers itu. Dari mulai radio, semua radio tiap pagi itu pasti muterin lagu Tergila gitu. Di TV waktu itu 2002 itu mulai lagi rame-ramenya MTV masuk ke Indonesia kan. Sehari kita bisa diputer mungkin 15 kali gitu di MTV gitu, yang walaupun dibanding dengan sekarang susah banget lah gitu itu tuh gitu. Video klip di mana sekarang, acara TV mana yang muter video klip? Zaman dulu kita beruntung, kita bikin satu video klip Tergila itu sering banget diputar di MTV Indonesia waktu itu. ...2003... udah mulai ada masalah sedikit-sedikit. Kita kumpul sama Doni karena ada beberapa perbedaan visi misi ngeband, dan akhirnya 2003 Doni memutuskan untuk resign dari Rocket Rockers. Beberapa lah ada ketidakcocokan dan segala macam juga, ada rencana lain di luar itu juga Doni. Kayak apa ya? Tekanan mungkin di Doninya, mungkin sayanya terlalu keras misalnya, kayak ya harus gini, lo harusnya gini nih gitu. Mungkin ya nggak tahu apakah dia kurang nyaman atau gimana, tapi ya kalau seperasaan saya dan seperasaan anak-anak lain sih ya itu masih dalam tahap wajar lah ya, karena ya itu demi kebaikan Rocket Rockers juga gitu. Sebetulnya keluar dari Rocket Rockers tuh ya ada konflik ego, saya sebut ego, kadang musuhan. Karena saking dekat ya bisa musuhan gitu loh. Setelah Doni resign, akhirnya kita ya karena waktu yang mepet juga, jadwal panggung juga ya mungkin nggak bisa didiemin lama gitu untuk kekosongan posisi ini, ya udah akhirnya kita meeting, dan akhirnya untuk pertama kalinya kita bikin audisi cari posisi drum. Apa ya, waktu itu rasa kayak ini kayak zaman dulu kan Blink ada Travis, nah itu Travis. Travis tapi dalam ukuran yang agak di bengkak gitu. Jadi ya that's why lah Ozom yang dipilih. Jadi semua personel juga berembuk, waktu itu kita memutuskan ini deh kayaknya. Join bareng Rocket Rockers 2003 akhir, langsung diajak rekaman. Jadi pas tahun 2002 album Soundtrack for Your Life ya sempat meledak gitu ya istilahnya di kalangan indie ya, cuman ya masih segitu-segitunya komunitas lah ya. Cuman ya itu menjadi efek juga, jadi daya tarik buat major label buat melirik kita gitu ya. Standar zaman dulu selalu kayak gitu, ada band yang naik dikit dilirik major label gitu ya. Dan akhirnya kejadian gitu, saya secara pribadi ditelepon langsung sama Sony Music untuk ya ngobrol-ngobrol tentang penawaran major label waktu itu. Dan saya pun menyampaikan ke anak-anak gimana. Saya pun awal-awal sok-sok jual mahal gitu. Mau ngapain nih major level nih, fasilitasnya apa gitu kan. Ya kita sih selalu ngomongin masalah yang penting sih karya kita nggak terlalu diganggu, karena kita punya karakter di situ dan kita nggak mau kehilangan itu. Terserah kalian mau rilis gitu. Kalau kita dari kitanya
Yang penting sih kita bisa distribusiin lagu kita secara lebih luas, waktu itu mikirnya kayak gitu. Mitos gitu ya, jadi mitos kalau udah masuk ke kantor itu kita udah sign with the devil katanya kayak gitu. Jadi kita gak bisa keluar lagi, udah pasti sign gitu katanya. Bener. Jadi 2004 kita resmi sign kontrak sama Sony Music Indonesia, major label. Pertama yang cenderung happy, cenderung have fun gitu, suka-suka tanpa memikirkan masalah sosial apa, itu lebih ke curahan hati seorang anak-anak SMA yang baru lulus gitu, baru masuk kuliah yang lepas dari namanya seragam gitu. Dan tanpa terodai, yang jadi berkah buat Rocket-Rockers di Sony Music adalah kita bisa merearrange lagi, meremake lagi lagu Pesta, lagunya Elva Singers yang dibuat oleh penciptanya adalah Wike Gur sama Hendri Sa. Dalam pesta buanglah duka, biarkan saja. Kita bisa ngeremake lagu itu dengan izin yang diurus sama Sony Music, dan akhirnya lagu itu yang lebih bawa lagi Rocket-Rockers ke ke dunia mainstream lah, karena lagunya juga emang, lagu itu kan siapa sih yang nggak tahu lagu Pesta itu yang gitu yang, dan alhamdulillah kita pas kita remake lagi, kita bikin lagi, kita aransemen lagi, banyak dari beberapa orang yang malah bawainnya versinya versi Rocket-Rockers gitu, karena mungkin nggak terlalu harmonisasi vokalnya nggak terlalu libet gitu, terus lebih dinamis juga musiknya, dan sampai sekarang juga banyak beberapa orang yang tahu kalau lagu Pesta itu adalah lagu Rocket-Rockers gitu. Jadi buat di album Ras Bebas, salah satu magicnya adalah kita dapat lagu mujizatnya, keajaibannya, kita dapat lagu Pesta buat di rearrange lagi sama Rocket-Rockers. ...2006 sampai 2008 kayaknya emang masa-masa kelam lah buat dari Rocket-Rockers di Rocket-Rockers gitu. Kelam karena 2006 waktu itu sampai 2008 gak ada kejelasan soal album ketika Rocket-Rockers yang itu udah jadi dari 2006. Dan selama 2 tahun itu emang gak ada tanggapan apakah album ini mau dirilis atau kita mau rilis single atau apa, itu emang kita... ya digantungin banget lah gitu sama Sony Music. Kalau nggak ada karya ya orang nggak akan ngundang gitu, karena nggak ada yang baru dari Rocket-Rockers gitu. Sementara uang kita udah kita habisin, tenaga, uang, semua udah kita habisin buat album ini, buat album Better Season ini gitu. Tahun 2007 akhir kita ajukan untuk resign, otomatis ada kena penalti ya, ada beberapa uang yang harus kita ganti. Itu kita harus membayar denda, penaltinya tuh bukan juta ya, tapi M belakangnya. A&R-nya Sony Music sangat-sangat membantu kita juga untuk masalah negosiasi harga, dan akhirnya kita menyanggupi di nominal sekian. Pihak Rocket-Rockers membayar pada Sony Music, dan dari situ di 2007 akhir kita resmi resign dari Sony Music.
di Friendster rame banget komen. Tiba-tiba kok pada tahu ini lagu-lagu rocket. Bahkan dengan judul yang berbeda-beda, masih asal-asalan judul. Tapi yang benar tuh ingin ingatan itu. Nah, si lagu itulah yang bikin rocket makin booming. Padahal itu lagunya lagu iseng lah. Bikin lagu itu tuh akustik karena kita belum pernah punya lagu akustik. Menghilanglah dari kehidupanku, renyahlah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Ketika album itu belum keluar di Kota Kembang, di CD-CD bajakan, album itu udah komplit gitu. Radio-radio sampai nelfonin tuh, ini banyak yang request lagu kalian gitu, tapi kok nggak ada lagunya di kita gitu. Ini gimana? Wah. Akhirnya dengan tekanan itu kita cepet-cepet rilis. Kita nekat lah dengan merilis Weather Season dengan label rekaman sendiri ya. Itu kita pilih, itu namanya dari Ucai sih ya, Rich and Rich, Raih dan Kaya ya, Rich and Rich Records, RRR lah. Hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya. Kita kerja sama dengan beberapa clothing ya, untuk kayak semacam patungan lah gitu buat memproduksi album ini. Dan alhamdulillah di 2008 ya album itu keluar dengan penjualan yang gak jelek juga gitu. Hampir 17 ribu kalau gak salah. Di album Better Season yang indie, justru kita itu sering banget main di acara acara TV nasional yang emang yang mainstream ya. Nah itu karena ada lagu Ingin Hilang Ingatan itu. Sebenarnya kecolongan juga sih label yang sebelumnya itu si Sony ya. Jadi mereka tanpa memperhatikan di dalam album itu ada lagu yang emang ballad, orang-orang yang awam, yang mainstream dan sebelumnya nggak tahu Rocket Rockersnya apa, ya itu tahu dari situ lagu itu sebenarnya. Title Weather Season itu ya emang jadi musim yang lebih baik gitu buat Rocket Rockers pada saat itu. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua tahun 17 Agustus itu Rocket Rockers berumur genap 10 tahun. Wah, kayaknya momen spesial juga untuk Rocket Rockers, satu dekade lah. Di tahun 2009 harus bikin sesuatu yang spesial juga ya, karena momennya bagus. Ya udah, akhirnya kita kepikiran untuk bikin konser tunggal. Konser 10 tahun itu ya berkesan ya, apa dimana kita konser sendiri untuk pertama kalinya dan Rocket Rock Friends ngumpul semua di situ. Dan kita kan jarang bikin fans club dulu ya, dan disitulah udah ada fans club gitu ya, Rocket Rock Friends dulu ya. Fans club 2008 baru mulai kan, 2009 udah pada ngumpul berarti ya. Dan itu banyak juga dari Lampung, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, ya apa, Kalimantan pada datang, dari Bali. Yang Jawa Barat sih udah pasti ya, ya suatu yang gak nyangka gitu. Kita dulu ngeband iseng-iseng, tiba-tiba kok jadi banyak masanya gini gitu kan. Ini album dan lagu yang merubah hidup kita, alright! Please welcome Doni Setiansa!
apa ya, kayak nutrisi sih. Sampai sekarang yang menghidupi Rocket Rockers ya Rocket Rock Friends gitu. Kalau nggak ada mereka, kita manggung diundang panitia nggak ada yang datang kalau nggak ada Rocket Rock Friends. Bersahabatan yang telah kita rakit. Setelah kita merilis album Tons of Run, ya itu dia seperti yang telah kita lakukan kemarin ya, kayak better season, jadi musim menjadi musim yang lebih baik. Tons of Run ya, kita ternyata teman kita bertambah gitu. Benar juga gitu, jadi kayak nama adalah harapan dan doa juga, emang ya bisa dibilang seperti itu. Kita ketika album itu sudah dirilis, kita bisa mendapat teman dari Filipina, Singapura, Malaysia. Kita bisa terbang ke sana gitu, berangkat manggung di sana gitu. Dan di akhir 2012 kita dapat kesempatan untuk manggung ke Eropa. Jadi jembatan saya untuk keluar dari Rocket Rockers gitu kan. Dia pun pergi menghilang saat Ucai ngajak meeting di grup, Ucai ngajak ketemuan. Kaget. Setelah itu di awal tahun 2013, Ucai udah resign dari Rocket Rockers. Band mana yang vokalisnya ganti atau keluar yang sukses? Ketegaran untuk keluar dari Rocket Rockers walaupun dalam keadaan band lagi di puncak karir. Saya pun dulu khawatir jadi duri dalam daging di band gitu kan, karena pemikiran saya yang baru mungkin ada yang tidak match. Sama nasib Rocket nih, sementara Ucai itu frontman yang kalau kata saya itu komplit lah. Dia nyanyi bisa, ngelucu bisa, jadi orator yang bagus bisa gitu, jadi motivator dia bisa gitu, jadi pendongeng dia bisa gitu. Ucai itu di atas panggung itu, sementara saya kalau misalnya dulu di atas panggung cuma nimpalin Ucai, misalnya Ucai ngomong apa, iya betul, cuma gitu. Oh masa gitu, yang gitu-gitu doang kan gitu, bukan yang harus cerita terus ngajak ngobrol penonton gitu, interaksi sama penonton. IP nanti lah kita berdiskusi interogasi rasa sohnya no tata tidak ada merasa umpet kau tak kena kira sini siapa no Ucai jago banget bahasa Bali ya, tepuk tangan buat Ucai. Sedih ya, karena maksudnya
di Eropa gitu udah ngerasain yang ini kesuksesan kita selama 13 tahun nih. Setelah itu tiba-tiba ya udah kita tinggal berempat gitu di situ. Sampai di Eropa itu sebenarnya kita bisa ngambil foto berempat gitu ya, buat stok misalnya kita apa ya, nantilah next kita berempat. Tapi kita itu nggak kita lakuin karena emang kita nggak ngasih gitu, kayak masa sih orang yang masih ada kita foto berempat gitu, nggak mau lah gitu. Kali aja nanti di awal 2013 saya berubah pikiran lah, saya berharapnya aduh berubah pikiran lah Ucai gitu, jangan keluar deh gitu. Setelah Ucai keluar, ya udah deh pokoknya kita jalanin berempat dengan konsep Aska yang nyanyi gitu. Akhirnya kita sepakat semua untuk ngelanjutin Rocket Rockers. Hal yang pertama yang harus kita lakuin adalah bikin lagu. Kita buat satu lagu, Jangan Lu Tenggelam, yang emang kita bikin itu slow beat. Bareda. Ini lagu laut deh, segar. Oke. Ketika kita memutuskan untuk berjalan dengan formasi berempat ini, banyak yang nyangka bahwa Rocket Rockers bakal melembek lah ya gitu, bakal melembek dari sisi beat musik. Selain sebagai manager, selain sebagai business manager untuk Rocket Rockers, juga ketika misalnya ada masalah yang memang itu ngaruh untuk mood ketika mau perform nih untuk personil itu sendiri, saya berusaha buat cari cara yang mungkin mereka nggak ngeh atau mungkin mereka nggak sadar kalau misalnya itu adalah salah satu tugas saya juga untuk ngejaga mood mereka. Banyak banget band, entah itu band, entah itu soloist yang punya karya tapi bisa melegenda sampai sekarang gitu. Ya konsep itu yang pengen kita kupas di album kita yang kelima. Akhirnya rilis ya November 2014, Merekam Jejak. Album Merekam Jejak itu kayak kata saya merupakan album intisari dari 4 album Rocket Rockers sebelumnya. Ini karena ini album pertama kita
dengan formasi berempat, kita pengen kayak apa ya, flashback lah gitu. Flashback tuh flashback ke gimana musik kita ketika kita awal terbentuk. Alhamdulillah dengan formasi berempat sekarang dan konsep baru Rocket Rockers yang manggung berempat, pangsa pasar kita lebih luas. Teringat kembali satu permainan yang sering dirimu dan aku mainkan. Raihlah tanganku, genggam jabat erat, menari bersama, tertawa ceria. Satu kembali demi masa lalu, kawan sejati takkan pernah pergi. Jangan ragu kawan, kutuk singgah di tempat ini. Mengungkapkan perasaan salut, bangga, dan juga sangat respect terhadap teman-teman Rocket Rockers. Semangatnya yang tidak pernah mati. Betul-betul, kami secara tidak langsung zaman dulu belajar sama mereka bagaimana mereka menggerakkan sosial media menjadi salah satu, apa, internet ya, menjadi salah satu cara untuk mengenalkan musik mereka. Dan menurut kami Rocket Rockers sangat luar biasa, influence banyak sekali musisi, terutama untuk rakyat musik yang agak sulit dinikmati sama banyak orang, tapi mereka bisa. Ya, atau dia mampu melewati fase itu di mana pergantian vokalis itu adalah pergantian yang signifikan, ditakutkan oleh semua band dan fans, di mana vokalis sebagai item membawakan sebuah karakter dia di paling ujung depan digantikan. Jadi Aska termasuk orang yang hebat yang bisa menggantikan posisi Kaun. Rocket Rockers bagi saya musiknya inspirasi banget. Rocket Rockers bagi saya separuh jiwa. Saya banget. Rocket Rockers lagunya paling inspirasi banget. Kalau di hati mereka itu jujur musikalitas tinggi dan low profile. Sukses terus bro Rocket Rockers. Gen itu membawa berkah, jujur aja. Pokoknya langgeng, itu band itu insya Allah langgeng. Ya Rocket Rockers, semoga apa ya, kita mudah-mudahan bisa silaturahim terus ya. Bisa silaturahim terus, bisa saling mereview lah kehidupan kita, apa yang harus dibenahi. Saya tahu kok anak-anak Rocket Rockers tuh, mereka orang-orang baik, orang-orang yang mau melakukan perubahan. Sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana dengan dia yang ada segala. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Oh, oh.
terlintas keinginan tuh hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpani yang telah berpani di sini kembali kau hadirkan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan. Bang, buru-buru nih bang. Siap ya bang.